Gimana Ray, posisi nyaman gak di situ? Aman bang, di sini masih sepi bang lokasinya. Yaudah, pokoknya kamu pantau terus sampai nanti bos pajaknya itu terlihat bawa koper besar ya, dan itu adalah isinya sabu-sabu. Siap Dan, Ray udah standby di sini nih. Tapi ngomong-ngomong ini hujannya deras banget Dan. Lah emang kenapa kalau deras? Waduh Pak Komandan pakai nanya lagi. Kan ini jadi basah kuyup kayak gini Dan. Udah, nggak usah mikir basah kuyup. Yang penting kita bisa nangkep bandar sabu-sabunya. Baik Dan, siap Dan. Tapi kok lama banget ya nggak datang-datang ya? Waduh, itu Dan. Saya lihat Dan. Ada kayak, wah, kayak boneka babi. Boneka Barbie. Oh, bukan. Itu kayak beruang gitu loh supirnya. Mau bukain pintu kayaknya buat bos narkobanya itu. Yaudah, kamu pantau terus ya. Kita siap-siap di sini. Jadi nanti kalau terlihat masuk bosnya, langsung kita gerbek aja. Baik Dan, siap. Dan lapor, target sudah masuk lokasi dan siap kita lakukan penggerbekan dan penembakan dan penganiayaan serta pembunuhan berencana ini. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan penggerbekannya langsung. Ayo cepet, ayo kita pakai mobil ini aja biar cepet. Loh, kok gak pada ikut? Nah ayo. Duh, mana yang cewek? Lulu. Waduh, lelet banget cewek ini ya. Gak kayak sakura cekatan. Yaudah ayo, kita langsung gerbek aja kantornya ya. Langsung aja kita menuju lokasi Sobat TV. Kita akan melakukan penggerbekan ya. Nah, ini nih. Tuh, tinggal supirnya aja nih. Oke, stop. Kita jangan resein supirnya. Mana Sakurai? Kita ke Sakurai dulu lah ya. Waduh, ngapain dia di sini? Woi, Sakurai, ngapain kamu di situ? Lah, gimana sih, Bang? Kan tadi saya disuruh ngintip di sini jadi mata-mata. Gimana sih? Iya, tapi ini kan udah selesai. Ya udah, ayo keluar. Woi, ayo. Gendong. Aduh, pakai minta gendong segala. Ya udah, ayo. Nah, manja banget nih sama Sakurai. Ayolah, kita langsung masukin aja ya. Oke, jadi intinya jangan buat onar sama karyawan ya. Jadi kita langsung ke bosnya aja langsung, ayo. Langsung kita hajar ya. Barangkali nanti kita bisa menemukan harta karun yang lebih besar lagi. Ayo, cepet. Ayo. Mana yang cewek? Loh kan? Yang cewek satunya tadi mana? Waduh, dia tuh lelet banget, kenapa ya? Padahal tadi udah sarapan loh. Yaudah yuk. Ayo cepet. Sebelum nanti bosnya kabur ya. Sebelum bosnya kabur nih, harus kita gerbek nih. Nanti kalau kabur malah repot Sobat MB. Harus cepet tepat waktu ya. Dia bawa koper besar soalnya. Itu isinya sabu-sabu semua. Nah itu dia. Hey, kamu kami gerbek ya. Kamu kita tangkap. Enak aja main tangkap. Emang saya salah apa? Ya ampun, pakai nanya lagi. Coba buka itu koper. Kalau memang itu nggak ada barang-barang haram. Aduh, bapak ini sembarangan. Ini bukan barang haram, Pak. Ya, pakai ngelak lagi. Cepet, buka atau kita tembak. Lah, bapak kok malah ngancam sih? Saya kan slow. Ngapain bapak ngegas? Bukannya saya ngegas, tapi cepet. Waktu kita nggak banyak. Atau mau saya tembak beneran nih? Ya, bapak kalau berani tembak aja. Waduh, makin ngelunjak dia. Belum tahu dia pentungan ajaib kita ya. Nggak usah pentung, kita tembak aja langsung ya. Macem-macem dia sama polisi Sakura. Rasakan ini kamu ya. Ayo mampus kau. Mampus. Ayo mampus. Ayo mampus. Kita bunuh nih. Ayo. Mampus. Waduh, pelurunya udah habis. Ayo kita ambil pistol dulu. Kita ambil pistol ke Yakuza Office Mawari ya.
kita udah habis nih sobat tempe pelurunya. Ayo kita ambil sesuatu di sini. Ini demi menyelamatkan kota Sakura dari serangan para mafia-mafia itu ya. Ayo. Kita serang bosnya ya. Mana bosnya tadi? Mana? Gimana bosnya? Masih di kantornya kah? Coba ayo naik. Nah itu dia. Masih berantem rupanya. Ayo kita serang tembak jarak jauh. Dari sini coba. Bisa nembus gak kira-kira ya? Mampus bisa gak? Masih itu rupanya. Kita turun. Kita tembak mereka pakai senapan jarak dekat ya. Ayo. Biar kita tahu nih. Waduh. Ayo. Cepet. Wah ini nih. Ayo. Kita ajak masuk aja. Lebih enak kita bantainya di sini ya. Waduh. Ikutan mampus kita sobat tempe. Tembak lagi. Waduh. Bosnya masih hidup. Gak apa-apa. Kita masih punya nyawa lagi ya. Kita masih bisa membunuh nih bos pajak di sini ya. Mana tuh bos pajaknya? Tuh. Waduh. Dasar kok kita malah dibunuh ya. Ayo masuk. Masuk. Kok malah kita yang diserbu gitu? Mampus. Uish. Ternyata penjajah lebih kejam ya, lebih pinter dari polisi. Oke, next video kita bakal balas dendam dan rebut semua obat-obatan terlarangnya. Oke sobat TV, thank you banget udah nonton video ini. Ingat sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk informasi terbaru selanjutnya dari TB Gaming. Kita bakal balas dendam.